satu tulisan yang saya rasa tertarik untuk disampaikan, satu peringatan yang bersifat wasiah ataupun pesanan, yang saya kira apapun yang dituliskan ini dekat dengan hati saya, dekat hati dengan tuan-tuan di awal pagi penuh barakah ini. Tulisan ini bertajuk merebut masa muda, sihat, kaya, lapang dan hidup untuk beramal. Ini tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Yang bermaksud, maka ingatlah kepada aku dan aku ingat kepada kamu dan syukurlah kepadaku dan jangan kufur kepadaku sama sekali. Sadaqallahul Azim. Al-Baqarah ayat 152. Berbagai anda hormati Al-Fadhil Tuan Nazir, Datuk Nazir Masjid dan seluruh tuan kuasa pengurusan Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya. Al-Fadhil yang dihormati Ustaz Hakimi selaku imam kita pada pagi ini, yang dikasihi dan hormati seluruh yang hadir, para jamaah, tetamu-tamu subuh di pagi yang penuh barakah ini. Alhamdulillah, kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas keberadaan kita pada pagi yang penuh barakah. Suatu nikmat yang bukan kecil dalam usaha kita untuk memantapkan amalan kita khasnya dan mengukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya sesaat bila kita mampu untuk mengekalkan keberadaan kita di waktu fajar khasnya, suatu nikmat yang bukan kepalang, rezeki yang kita kena pertahankan dan usahakanlah supaya inilah permulaan kita dalam sebuah kehidupan seharian. Bermula dengan fajar, subuh,
Bahkan sebelumnya kita berqiyam, bertahajud walaupun sesaat, seketika, sekejap. Dan disambung dengan solat subuh berjemaah. Ini suatu na'mat yang cukup dijagai oleh para ulama salafunas salih. Sehingga kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, mengekalkan berpagian ataupun at-tabkir, mengekalkan berpagian dengan berjemaah subuh, suatu kemenangan awal kita sebelum bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Mengekalkan berpagian subuh berjemaah, suatu kemenangan awal sebelum bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata-kata yang cukup menarik daripada seorang tokoh besar ulama kita salafunas salih. Mengekalkan berpagian waktu subuh adalah satu kemenangan awal sebelum bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, bila kita mampu mengekalkan jam subuh sebegini keadaannya dengan solat berjemaah subuh, seolah-olah kita sedang mencipta laluan yang akan Allah redai. Laluan yang akan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kepada kita kemudiannya. Saya nampak kata-kata ada tiga perkara besar dalam berfikir tentang kata-kata ini. Saya nampak ada tiga benda besar di sebalik apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Hasan Basri. Yang pertama sekali, bila beliau sebut berpagian, mengekalkan berpagian subuh kemenangan awal sebelum Allah, pertama menunjukkan kepada kita bahawa dalam apapun agenda hidup kita, soal kita cari harta, kita bekerja, apa sekalipun, bermulanya saat fajar adalah segala-galanya. Belum kita uruskan harta benda dunia, perniagaan ke, makan minum ke, urusan pejabat, urusan keluarga sekalipun, jam yang pertama ialah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jam subuh. Barulah kita terus-teruskan usaha kita dalam kerangka dunia, kerja, harta dan seumpamanya. Kita menghadap Allah lebih awal. Nak bermohon, nak berintih, nak minta, nak apa saja pada Allah. Minta keberkatan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nampak di sebalik kata-kata tadi menunjuk kepada kita bahawa seharian kita hidup ini, waktu yang paling berkat ada waktu subuh. Paling berkat. Sebelum zuhur datang, subuh lebih mendahului. Sebelum asar tiba, subuh mendahului. Sebelum maghrib datang malam nanti, subuh mendahului. Dan bermula dengan subuh, ia adalah pintu keberkatan. Berkat subuh akan memberkati hidup kita dalam seharian hari, hidup hari ini. Jam zuhur, jam asar akan berkat. Sebab subuh adalah pintu keberkatan. Dan itu munasabah. Nabi bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi berdoa untuk diberkati orang-orang yang bangun awal pagi. Itu yang kedua. Yang ketiganya, yang saya nampaklah, ini tafsiran saya, tidak ada kaitan mana-mana tafsiran orang lain ataupun disebut dalam mana kitab. Yang ketiga, saya nampak sebalik kata-kata tadi menunjukkan kepada kita bahawa Al-Imam Al-Hasan Basri nak menegaskan dengan kata-kata itulah perkara memenangkan kita belum bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan maknanya seolah-olah membayangkan kepada kita bahawa kalau kita bermula dengan subuh, dengan ibadat, dengan tazkiyah, dengan istighfar, dengan munajat, dengan tasbih, dengan doa, dengan tilawah, dengan qiyam tahajud, itulah suatu kejayaan. Kenapa? Pagi ini tuan-tuan merangkumi banyak benda. Pagi ini merangkumi ibadat kita yang paling utama. Sebab apa? Waktu pagi kita berdoa, kita bertasbih, kita bermunajat, kita merintih, kita menangis dan seumpamanya. Waktu pagi. Nak tumpuk air mata, sekaranglah masanya.
maksudnya jam subuh. Nak tadahkan ke langit dengan penuh keinsafan, jam subuhlah masanya. Kita nak berzikir, bertasbih, apa kita buat? Jam subuh. Seolah-olahnya, rangkuman ibadat kita jam subuh ini adalah satu tanda awal yang kita sedang beribadat secara penuh semertama Allah Subhanahu Wa Taala. Arti kalaulah jam subuh ini kita buat ibadat dengan rangkuman begitu rupa, takdirnya kita meninggal hari ini jam 10, jam 11 pagi. Takdirnya kita meninggal jam 9 pagi, contoh. Bayangkan jam subuh kita buat macam-macam. Dengan air mata tumpah, dengan keinsafan, dengan doa munajat. Lengkap amalan subuh kita. Tinggal al-taqdikan meninggal jam 10 pagi, belum zuhur, contohnya. Subhanallahil azim. Kerana amalan terakhir kita belum bertemu Allah ialah subuh. Keampunan dapat, rahmat capai, doa kita rintih. Maka tuan-tuan dan puan-puan, inilah satu perjalanan yang saya sering sebut, acap kali sebut, demi untuk menjadikan kita semua yang bercakap khasnya sentiasa dalam rahmat, bimbingan, hidayah, jagaan, terpandu, terpimpin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah memandu kita. Maka alhamdulillah, syukur pada Allah sebanyak-banyaknya kerana kita dapat bangun di awal pagi sebegini untuk kita teruskan kehidupan sana kita dengan ibadat jam subuh. Dan itulah di antara satu kejayaan awal, kata Al-Imam Al-Hasan Basri. Pegang kata-kata beliau tadi. Pegang kata-kata beliau. Mengekalkan berpagian waktu subuh adalah satu kemenangan awal belum bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti daripada satu kitab, saya tak dapat pastikan sumber yang menepati daripada mana, tapi dalam satu tulisan tentang kata-kata daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kesempatan di pagi yang penuh barakah ini, izinkan saya untuk membaca satu tulisan yang saya rasa tertarik untuk disampaikan, satu peringatan yang bersifat wasiah ataupun pesanan, yang saya kira apapun yang dituliskan ini dekat dengan hati saya, dekat hati dengan tuan-tuan di awal pagi penuh barakah ini. Tulisan ini bertajuk merebut masa muda, sihat, kaya, lapang dan hidup untuk beramal. Ini tulisannya. Merebut masa muda, sihat, kaya, lapang dan hidup untuk beramal. Satu wasiat yang merangkumi perjalanan kehidupan kita. Nikmat muda, nikmat sihat, nikmat kaya, nikmat lapang, nikmat kehidupan. Ini suatu di antara rezeki besar. Rangkuman kelima-lima ini tuan-tuan disebutkan Nabi dalam hadis yang sahih. Nabi sebut dalam hadis, dimula dengan satu hadis daripada Imam Al-Hakim, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu huma. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin. شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك." Daripada Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhumah. Hadis ini tuan-tuan, saya beranggapan semua kita tahu hadis ini. Dan saya angkat hadis sebagai peringatan sebab inilah wasiat yang bertajuknya demikian dan dekat dengan kita semua. Sebab apa Nabi sebutkan itu adalah kehidupan kita. Ada kalau kita orang masih muda, pertengahan usia, ada yang telah berusia. Kita pada pagi ini. Ada di awal usia, masih muda. Ada yang tengah usia, ada ujung usia. Ada kalangan kita ini orang yang dalam keadaan sehat walafiat,
dan ada ujian kesihatan. Tak mungkin ada yang dalam ujian kesihatan yang agak teruk, tapi dia ada kekuatan untuk datang ke masjid. Ada antara kita mungkin orang yang kaya raya. Allah berikan kemewahan, Masya Allah. Ada orang pertengahan. Ada orang mungkin tak seberapa hartanya. Kita berkumpul dalam suasana macam ni. Ada orang yang sibuk sesibuk-sibuknya. Urusan dunia, urusan harta, pekerjaan. Daripada pagi sampai malam. Ada orang yang Masya Allah tak sibuk macam tapi ada masa. Sibuk tapi dalam masa terkawal. Ada. Maka hadis tuan-tuan, hadis yang begitu dekat kita. Saya tidak bercadang untuk kupas satu persatu. Tapi nak mengambil apa yang dalam kontak hadis. Apa kata Nabi SAW? Ightanim khamsan qabla khamsin. Rebuklah lima perkara sebelum datang lima perkara. Tuan-tuan, Nabi bercakap dalam perkara yang real. Perkara yang real. Nabi tak bercakap benda yang omong-omongan. Ataupun bersifat abstrak. Nabi tak cakap benda yang macam tu. Nabi bila bercakap benda yang memang real. Satu kenyataan dan suatu perkara yang pasti. Bukan bersifat omong-omongan, khayalan, tidak sama sekali. Inilah di antara kelebihan yang ada kepada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Rebutlah lima perkara belum lima yang lain. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Masa muda anda sebelum datang masa tua. Wasihataka qabla saqamika. Masa sihat anda sebelum datang masa sakit. Waghinaka qabla faqrika. Semasa anda kaya, belum anda diuji dengan kemiskinan. Wafaraghaka qabla syughlika. Waktu anda ada masa yang banyak, belum anda sibuk dengan urusan pelbagai. Wahayataka qabla mautika. Waktu anda hidup, belum anda diuji dengan kematian. Kematian pula mengejut mendadak. Subhanallah al-Azim. Hadirin tuan-tuan, kalau kita nak tafsirkan detail, akan detailah dia. Tapi saya nak bincang detail pun. Saya nak ambil rumusan saja. Hadis ini kata pengarang kitab, mengandungi pesanan yang menyeluruh tentang sebuah kehidupan yang sedang kita lalui. Satu hadis yang bersifat pesanan menyeluruh tentang hidup yang sedang kita lalui. Kerana kita ni tuan-tuan, Allah jadikan rezeki kita bermula dalam usia yang kecil, muda, hinggalah kemudian berubah masa kepada usia yang tua ataupun berumur. Itu kenyataannya. Allah jadikan kita macam itu. Termasuk dalam konteks kita punya kesihatan. Allah rezekikan kita nikmat kesihatan yang cukup sempurna. Nikmat kesihatan yang cukup lengkap, tak ada masalah. Kesihatan badan, fizikal, macam-macam. Allah beri prosesnya hari ke hari, hari ke hari. Sampai satu ketika, kesihatan kita makin kendur, makin menurun dan makin mengurangi. Maknanya satu tahap, kesihatan kita dalam keadaan menyusahkan kita. Kesihatan bukan sekadar fizikal. Termasuk ingatan, termasuklah mata, telinga dan seumpamanya. Kuatan fizikal, badan kuat, bila sampai masa dah lenguh, letih. Nak angkat cawan pun tak mampu dah. Usahakan nak angkat barang yang puluhan gram, kilogram. Nak angkat gelas pun tak mampu, nak angkat sudu pun tak mampu pada satu ketika. Mata yang terang benderang, nampak segala-galanya. Bila sampai masa, mata terdikaburkan sampai tak kenal pun siapa depan kita walaupun sedekat itu sekalipun. Telinga yang biasa mendengar dengan jauh dan dekat boleh memahami apa siapa manggil kita. Tiba-tiba, kekuatan pendengaran Allah tutup. Kesihatan pendengaran Allah tutup. Hingga langsung tak mendengar apa yang diucapkan. Itulah yang berlaku pada kita. Proses itu berlaku daripada seusia kita sihat badan sampai tahap kita diuji Allah dengan
kesihatan yang makin menyusahkan kita. Kenyataan. Termasuklah mungkin bab harta benda. Ya benar, tidak semua orang kaya raya. Tapi semua kita berharta. Matulah Imam Al-Ghazali sebut dalam kata-kata beliau, bercakap tentang miskin dan kaya, kadang-kadang itu abstrak. Sebab semua orang ada harta. Hartanya ada, walaupun sikit banyak berharta, sebab Allah tidak pernah memiskinkan manusia. Bila dia usaha, dia dapat. Itu kekayaan bagi dia. Itu pandangan Imam Al-Ghazali. Dia marah. Kalau di beza-bezaan kaya miskin, dia marah. Dia kata benda tak abstrak. So, ada orang yang ada harta, tetapi tak banyak, tak pada harta. Kerana ukuran harta bukan soal kuantiti, kualiti. Kalau harta diukur kepada kuantiti, sebenarnya manusia bebas memilih apa dia nak buat. Sebab itulah orang yang hanya fikir kuantiti, dia akan fikir pelbagai cara. Cara haram pun dia buat. Cara halal pun dia raih. Sebab dia fikir kuantiti. Aku nak cari sebanyak mungkin. Maka ketika itu, cara haram pun dia raih. Tipu orang pun dia buat. Sebab apa? Tetapi bila fikir kualiti, dia akan fikir tentang kekuatan harta dari mana sumbernya. Soal sikit banyak, bukan, tapi kualiti. Halal, Allah redha. Sikit Allah redha, banyak pun Allah redha. Ini antara kata Imam Al-Ghazali, orang yang benar-benar beruntung berjaya. Sebab Imam Ghazali sebut, dalam hal ini, kaya, miskin, benda abstrak. Tetapi yang utama ialah, dia punya harta tetap ada, walaupun banyak sikit, Allah yang memberi kepadanya. Ini antara falsafah harta lah dalam agama. Sebab itu bagi saya, memanglah dunia sekarang ni, orang fikir soal kuantiti. Makin banyak, makin terbaik. Makin banyak, terbaik. Tapi dalam Islam, Islam hanya meletakkan soal kualiti. Sebab kalaulah soal kuantiti jadi ukuran yang utama dalam soal harta, bahaya. Orang boleh rebut harta cara tidak halal. Tidak Allah redha. Sampai ke mana akhirnya harta itu tidak menjayakan daripada masyarakat, menyusahkannya. Bila ada kualiti harta, yang miskin berkualiti harta, yang kaya berharta kualiti, tak ada masalah. Kualiti itu yang utama, iaitu kualiti dengan makna halal, tajiban, punca dan sumber yang betul. Ini bukan isu kita, tapi nak sebut tentang soal kaya miskin ini sebenarnya kita hadapi. Cuma tinggal lagi ialah macam mana kita memahami nikmat harta dalam kacamata agama baik. Semua kita ada. Ada orang yang bermula di awal hidup dengan kemiskinan, penghujung kekayaan. Ada orang diuji Allah dengan di awal kekayaan, di hujung kemiskinan. Macam-macam watak dalam masyarakat. Ada orang diuji Allah dengan harta yang tak seberapa. Miskin, seolah papa kedana. Tapi Alhamdulillah kemudian Allah campak padanya nikmat kekayaan harta. Dia pun dengan Allah dekat, berharta. Ada orang Allah uji dengan nikmat kekayaan di awal usia. Di hujungnya, penuh dengan 1001 masalah. Akhirnya, harta menjadi sebab dia untuk jadi fakir kemudian. Tuan-tuan, ini kenyataan. Tuan-tuan sekalian, termasuklah kita dalam hidup ini, kita bermula dengan kehidupan, kematian, bila-bila masa berlaku. Ini konteks hadis. Yang saya nak kaitkan ialah, kata pengarang kitab kita ini, maka sebaik-baik manusia dalam hidup ialah siapa? Orang yang sentiasa meletakkan tahap ataupun asas utama dalam dia beriman, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, manfaatkan masa muda. Manfaatkan masa muda. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita maklum, kita faham dan kita sedar. Dan kita amat-amat memahami sebenarnya. Kekuatan perlu dalam kita beribadat. Ini falsafah penting. Saya cuba bawa dalam tulisan ini apa yang diungkapkan pengarang kitab. Kita faham sangat. Dalam konteks ibadat, kalau tuan-tuan tengok, kita tengok secara keseluruhan ibadat agama. Ibadat agama kita ni, antara sandaran utama dalam ibadat ialah kekuatan fizikal. Iaitu nikmat kesihatan khasnya. Baik dalam solat, baik dalam berpuasa, baik dalam kerja harta zakat, termasuk ibadat haji. Kesemua rukun Islam itu,
Kontak ibadahnya adalah diasas daripada kekuatan. Baru sempurna. Nak bersolat. Boleh qiyam, tegak, berdiri, rukuk yang lama, sujud yang lama. Tanpa masalah, perlu kepada kekuatan. Maka waktu muda ini, waktu yang paling terbaik. Termasuk nikmat kita berpuasa. Menahan daripada makan, minum satu tempoh masa yang Allah beri. Waktu naik matahari hingga turun tergelincir matahari. Nak menahan daripada soal tak makan, tak minum hingga boleh buat kerja macam-macam. Nikmat waktu muda dan nikmat muda. Untuk kita berzakat, kemudian dapat cari harta, kemudian berzakat. Nikmat muda dan nikmat usia masih muda. Kekuatan, maksud kekuatan. Muda ini melambang kekuatan. Maksud nikmat untuk buat ibadah haji. Satu ibadah memerlukan kekuatan tenaga dan fizikal yang kukuh. Minda yang kuat dan fizikal yang kukuh. Nak wukuf di Arafah, nak bermuzdalifah, nak bermabik, nak melontar di Mina, nak ke sana ke sini, nak subhanallah. Kesemua itu berkait dengan persoalan muda dan waktu kita bertenaga. Tetapi contoh kita membayangkan, saya bayangkan sebab inilah suasana kita akan api. Yang bercakap macam saya sekarang, setakat pagi ni lah jam 7 minit pagi ni Allah beri rezeki. Bangun sembahyang, duduk tak ada masalah, lutut dan apa saja. Bolehlah sampai saat ini dalam usia sekarang. Berjalan pun alhamdulillah tak ada masalah. Nak naik tangga, turun tangga. Saya sebut ini antara rezeki. Tetapi dah sampai satu tahap usia. Saya yang bercakap tu saya ni. Saya cuba renung ni. Sebab saya tengok itulah situasi kita. Satu hari, satu masa akan datang. Mungkin tidak tunggu tahun depan pun. Satu dua bulan akan datang. Mungkin minggu akan datang. Mungkin besok lusa tak tahu. Mungkin saat nak berdiri tak mampu dah. Nak melangkah, naik tangga tak mampu. Nak qiyam lama sikit tak boleh. Contohnya, nak berpuasa sunat pun kadang-kadang setiap 3 jam dah rasa letih dan penat. Tak selesai sunat satu hari contohnya berpuasa. Contohnya, tuan-tuan, ini yang Allah sebut dalam Al-Quran Karim. Suatu dalam hal ini, di samping Nabi sebut bagaimana nikmat muda dan tenaga penting, Allah sebut dalam satu ayat Al-Quran. Tuan-tuan baca surah Yasin 68. Tuan-tuan kita baca surah Yasin 68. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa am wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Kita baca surah Yasin 68. Kata Allah Azza wa Jalla, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Kata Allah Azza wa Jalla, dan ingat kata Allah, sesiapa yang kami panjangkan umurnya, mana beri kami kesihatan, beri cover fizikal, waktu muda dengan tenaga yang kuat, sampai masa kata Allah, nunakkisu mana kami akan balikkan semula. Kami akan balikkan kepada kejadian dalam keadaan macam mana? Lemah. Dalam keadaan kuat dan gagah, datang kelemahan. Dalam keadaan muda, sehat, datang tua. Allah sebut tuan-tuan. Allah beri kita peringatan, ingat kata Allah. Bila sampai masa kami berkuasa, nunakisu kami akan balikkan. Yang sehat jadi sakit, yang muda jadi tua, yang terlagat tak lagat, yang uzur makin uzur. Kata Allah Azza wa Jalla, afala ya'qilun. Apakah mereka tidak berakal memikirkan tentangnya? Apakah mereka tidak berakal memikirkan tentang apa yang berlaku? Tuan-tuan, ayat ini betul-betul ayat yang kita baca saban hari agak-agaknya atau paling kurang malam Jumaat. Surah Yasin 68. Berapa ramai kalangan kita yang bila baca ini, kita termenung panjang. Bukan termenung sampai 2-3 jam. Sekurang-kurangnya baca ini terkesima sekejap. Allah sebut tentang soal usia. Kesihatan aku, muda aku, ya Allah beri. Tiba-tiba dia boleh balikkan dalam tempoh sekejap saja. Dalam tempoh yang sekejap saja. Sehingga aku diuji Allah saat sehat jadi sakit, saat muda ketua dan macam-macamnya. Afala yaqilun, kata Allah, tak
tak pernah fikirkan manusia ini. Tuan-tuan, berapa ramai. Saya sempat untuk melihat ayat ini, bagaimana tafsiran yang dibawakan oleh seorang tokoh besar, iaitulah Al-Mutawalli Sya'rawi. Saya cuba nak semak ayat ini. Sekadar untuk menambahkan maksud ayat ini dan ilmunya, apa kata Al-Sya'rawi? Iaitu seorang tokoh besar, ulama daripada Mesir, almarhum, yang meninggal tahun 88. Beliau sebut dalam tafsiran, dia kata apa? Ayat ini, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَ يَعْقِلُونَ. Kata Al-Sya'rawi, ada beberapa yang wajib kamu kena perhatikan. Wajib kamu kena ambil ingatan. Antara yang menarik perhatian saya catatkan untuk pagi ini sekadarnya lah. Catat saya ini sampai 2 page ni. Daripada kata-kata beliau, tapi sedang sikit saja. Tuan-tuan sekalian, kata Imam Sya'rawi, Mutawalli Al-Sya'rawi, itu nama dia sepenuhnya. Meninggal 88, tahun 98. Dia kata, berdasar ayat ini, pertama sekali, Allah tunjuk kepada kita bahawa kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, kuasa mutlak dalam mencipta manusia daripada peringkat ke peringkat. Kuasa mutlak Allah dalam mencipta manusia peringkat ke peringkat. Daripada bayi, dalam perut sebagai janin, kemudian keluar sebagai bayi di alam nyata, kemudian bayi menjadi seorang anak yang makin dewasa, kemudian proses keremajaan, sampai peringkat satu hari kamu jadi tua dan nyanyuk. Proses ini nak menunjukkan kekuatan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kata Sya'rawi, ini kata beliau, yang saya tarik, dia kata apa? Berapa ramai kalangan manusia kita, kata dia, kamulah, aku, dia kata, aku termasuk sekali. Dia cara logat dia cara Mesir. Dia cara logat lahjah Mesir. Jadi kalau tak berapa nak faham, tak faham saya pun, tak berapa mahir sangat lahjah Mesir ni. Saya tak belajar di Mesir. Tapi kita cuba hati. Menarik. Lahjah dia Mesir ataupun dalam logat Mesir. Tuan-tuan, tapi sayang dia kata apa? Kita kadang-kadang tak pernah terfikir untuk merenung balik. Aku usia sekarang katalah 60. Ini saya punya sebutan, bukan dia kata 60. Dia kata usia kamu sekarang. Saya katalah 60. Saya dah menghampiri. Tahun ini 59 tahun umur saya. Terasa sangat dah. Nak wargamah dah saya ni. Tapi muka macam 20 biasalah. Tuan. Itu mimpi tengah hari sajalah. Katalah dalam 60 usia. Tuan-tuan, kita kadang-kadang tak pernah terfikir tu. Satu ketika, aku ni semasa aku masih dalam keadaan bayi. Kemudian berubah seorang kanak-kanak. Bergerak kepada angka umur remaja. Kemudian aku dewasa. Kemudian aku sampai tahap mula bekerja. Kemudian aku ada anak ramai. Hari ini dah 60 tahun. Berapa ramai kalau kita kata Sya'rawi ni, yang duduk termenung. Kadang-kadang kita gagal. Kita pernah nak buka balik sejarah kita yang lama dahulu demi untuk kita angkat nilai keimanan kepada Allah dengan maksudnya, ya Allah, aku ini wajah 60 tahun macam sekarang ini. Sebenarnya, aku dulu seorang kanak-kanak yang lengkap kemudaannya, lengkap fizikalnya, lengkap ingatannya, lengkap penglihatannya, lengkap selengkap. Aku hari ini dah mula terasa dah umur 60. Contoh, saya ambil contoh ni. 60, ingatan dah makin kurang. Mata dah makin kabur. Pergerakan pun dah makin tak terkawal. Dari sudut tak terkawal maksud, maksudnya dalam keadaan tak sempurna. Kekuatan fizikal pun dah makin lemah. Kata Sya'rawi, ramai kita yang lalai dan lupa. Saya bila baca, tuan-tuan, saya cuba buat satu analisa. Saya risau je lah. Saya kata betul. Betul, kita kadang-kadang gagal. Satulah, tuan-tuan, kata Sya'rawi, ini di antara maksud yang tersebut pada ayat. Allah sebut apa? وَمَنْ نُعَمِّرْهُ. Hei manusia,
kami berikan kamu nikmat usia, umur yang panjang, rezeki macam-macam. Kamu boleh balikkan bila-bila masa. Batulah kata Syarawi, renunglah. Ada orang kalangan kamu, kata Syarawi, Asy'ari man Syarawi, kalau kamu ada orang tak kesampaian pun usia tuanya, tiba-tiba ada orang di awal usianya Allah uji dengan pelbagai isu dan penyakit. Ada tuan-tuan? Ada. Umur 35, minta maaf sebut, Allah uji dengan penyakit dan sakit yang teruk. Saya semalam berada di Kelab Duha, IPK Selangor, pagi semalam Jumaat. Sesambil sampai itu, duduk dengan beberapa pengurusan polis Selangor lah, IPK Selangor, daripada Jabatan Logistik. Kebetulan semalam logistik yang jadi yang melaksanakan program semalam sebagai apa ni, pengendali program semalam Kelab Duha. Mereka sedang membacakan doa. Adalah tahlil ringkas, kemudian doa. Saya pun sampai lewat, duduklah bersama. Ceritanya, kalangan kakitan jabatan petang semalam, petang Khamis, umur baru 35 tahun. Anak baru 5-6 orang. Yang sulung baru 10 tahun. Apa Allah uji, jatuh dalam toilet, meninggal. 35 tahun. Tuan-tuan, ialah cerita macam kita dengar dah acap kali di mana-mana. Tapi bila saya dengar tu, hati saya berdegup kencang. Degup kencang hati saya. Sebab apa? Umur 35 tahun, Allah uji dengan kematian mengejut. Jatuh dalam toilet. Mungkin faktor darah ke jantung. Wallah, itu semua kita tak tahu. Allah makai. Tapi nak cerita tuan-tuan, Allah punya ketentuan. Allah punya ketentuan yang amat mutlak itu, tak siapa boleh halang. Tak ada siapa boleh halang. Tak ada. Tak ada kita boleh bercakap, wahai Tuhan, aku ni muda lagi. Janganlah sakit awal. Aku muda lagi, janganlah aku diuji macam-macam tu. Aku ni usia masih muda, bagilah aku nikmat sikit lagi untuk hidup panjang masa. Tak ada. Apabila Allah sebut ayat ini, saya nak kait dengan ayat tuan-tuan. Allah sebut, nunakisu, kami balikkan. Mana benda tak jangka boleh berlaku. Siapa jangka umur 35 boleh meninggal mengejut. Fizikal kita berkata, umur muda patut tak sakit. Umur muda patut tak habis ujian. Umur tua baru sakit sepatutnya. Tak begitu rupa-rupanya. Ini tiga kesalahan. Jadi kata Syarawi, berapa ramai orang yang tidak pernah berfikir tentang hal ini. Itu satu. Selesai satu. Saya nak ambil dua cukuplah daripada Pak Syarawi ini. Yang kedua dia kata apa? Ayat ini sebenarnya nak menegaskan kepada kita tentang bagaimana kita kena ada suatu isti'adad, al-uddah, apa dia, persiapan. Sebab hidup ini perlu kepada persiapan. Persiapan apa, kata Syarawi? Dua. Satu, persiapan ilmu, dan yang kedua ialah iman. Ilmu dipersiapkan, dan bila ilmu ada, amal. Kedua ialah iman. Batulah kata beliau, ayat ini ayat yang mengarah kita untuk bersiap sedia. Isti'adat, persiapan. Dengan katanya, kalau kita membina persiapan berasas kepada ilmu dan iman, maka tidak akan merugikan kita sama sekali. Sebab itulah hari ini, tuan-tuan sekalian, minta maaf saya sebut, untuk diri saya juga cakap pada hari ini. Banyak orang melahirkan rasa kecewa. An-nadmu. Kecewa. Bila masa leka kecewaan itu? Orang muda tak pernah akan bercakap, aku kecewa, aku rasa susah. Tapi bila datang kecewaan, ketika usia tertentu. Ini berlaku kepada kita boleh jadi. Aku dulu kalau mengaji, taklah jahil sangat. Macam sekarang. Contoh. Aku dulu kalau buat ibadat rajin-rajin, taklah susah. Macam sekarang, nak buat ibadat pun susahnya Allah. Aku dulu kalaulah rajin menyumbang derma sedekah kepada orang miskin, anak yatim,
boleh pinjam banyak-banyak sebab aku duduk berharta. Sekarang nak beri pun kadang-kadang dah tak mampu dah sebab tak banyak harta. Bila itu berlaku, biasa di ketika usia yang telah lanjut. An-nadmu, kata Imam Suyuti, an-nadmu fi awakhir al-umri. Penyesalan datang usia yang dah berusia lanjut. Itu biasa berlaku. Dah diuji sakit, penyesalan kerana tak beribadat. Dah uji dalam keadaan tak larat, kita menyesal kerana tak buat benda yang baik. Diuji kemiskinan, kita menyesal tak memberi ketika kita ada duit, harta benda. Tuan-tuan, kata Asy'ari, ini adalah satu kesalahan yang besar. Satulah, penyesalan ini dalam konteks agama bukan masa tua. Masa muda lagi. Di sebaliknya, ini pandang menarik pada Asy'ari. Patutnya orang muda menyesal. Patut. Kalau aku tua nanti, ada bagi situ. Kalau aku tua nanti, aku dah tak larat. Aku dah tak mampu. Aku dah tak ada kekuatan. Sekarang masa aku buat kebaikan. Itu yang sepatutnya. Sebab, bila kita menyesal akan masa akan datang, satu hari aku akan tua, sakit demam, bermakna kita mampu menyelesaikan seawal mungkin amal kita. Segera sekarang. Tetapi, bila kita menyesal di usia tua, nak buat macam orang muda, jangan cakaplah. Ketika kita dah berusia lanjut contohnya, penyesalan di akhir usia, macam kata para ulama tadi, kata Imam Suyuti tadi, pada satu kita nak buat semacam orang muda, nak gagahkan diri. Aku nak pergi ke masjid, berjalan kaki, padahal tak larat dah. Tak dan 20 langkah, tombang pialannya. Tak dan naik tangga masjid, jatuh tuan-tuan. Contohnya lah. Nak gagah ke mana lagi? Nak gagah fizikal macam umur 30, jangan cakap. Nak keluar daripada rumah pun tak mampu. Kena pimpin, kena pandu, kena sorong dengan wheelchair. Ketika itulah tuan-tuan, demi Allah saya cakap ini, berdasar pada pandangan Asy'ari, dia kata apa? Ialah suatu pembohongan kepada Allah. Dinamakan sebagai Al-Kidhb. Kita berbohong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Arti penyesalan pada masa itu bersifat bohong dengan Tuhan. Sebab apa bohong? Kata Asy'ari, sebab kita sendiri yang bersalah. Tiba-tiba kita kata seolah-olahnya kita tak pernah bersalah. An-nadmu, penyesalan di hujung usia, tidak pernah memenangkan kita. Jadi tuan-tuan sekalian, betul-betul apa yang saya bawa cerita pada pagi ini dalam kahdi tadi, untuk apa ni? Bukan saya nak kata kepada siapa yang bercakap ini adalah orangnya yang sedang akan alami proses-proses tertentu dalam hidup. Proses tak larat, proses tak mampu, proses tua, mungkin nyanyuk, wala'iyatubillah lah. Kalau nyanyuk ni, kita minta Allah lindung lah. Ya Allah, kita minta Allah lindung kepada nyanyuk, bebankan orang kita tak nak sekali. Bagi kita doa kepada Allah begitu. Ya Allah, jangan aku ni dinyanyukkan, dihilangkan ingatan, dan aku beban pada orang. Jangan, ya Allah. Kita minta beban pada anak, kepada anak. Kita minta Allah jauhkan. Berarti ini perasaan apa penting dalam kita beragama. Ada dua benda yang saya rasa kita kena ingatkan pada kita. Pertama, jangan kita dinyanyukkan dalam usia tua kita. Minta Allah angkat nyanyuk pada kita. Nyanyuk ni satu bebanan. Yang kedua, kita minta Allah tidak bebankan kita kepada orang lain. Dari sudut bebanan macam mana? Bebanan-bebanan yang menyusahkan orang. Kalau kita orang raya, anak-anak susah kerana kita. Ya betul, itu ujian. Tapi kita doa kepada Allah SWT. Tak salah tuan-tuan. Minta ya Allah, jangan nyanyukkan aku bila tiba masanya. Jangan ya Allah, aku tak nak. Yang kedua, jangan aku dijadikan bebanan kepada orang. Walaupun anak sendiri. Walaupun anak sendiri. Apalagi orang lain. Jangan ya Allah. Bermakna, bila minta dua ini, Allah gantilah kita dengan kebaikan. Kalaupun tua, tua yang tidak membangkan orang, dan tua yang tidak nyanyuk. Kalau dalam keadaan kesihatan tak banyak, tak kuat sekalipun, tak bebankan orang. Masih ada kemampuan untuk buat kebaikan demi kebaikan, walaupun keadaannya kita dah berusia. Ini kita minta tuan-tuan. Semua ini menjadi benda yang penting, dan saya kira dalam kesempatan pada pagi ini, walaupun saya bercadang untuk baca 2-3 page daripada buku ini, tapi sekadar page pertama ini dah cukup untuk mengajak diri saya, tuan dengan wasiat tadi, sama-sama kita tengok kembali. Sebab kesimpulan akhirnya, yang kita nak bina dalam hidup tuan-tuan ialah, kita nak jadikan hidup ini dalam keadaan hidup yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan, hidup yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala,
dan kita nak dalam hidup ini, dalam suasana macam mana? Suasananya ialah Allah sentiasa merahmati kita. Allah sentiasa memberkati kita. Allah sentiasa mengawal kehidupan kita dengan kebaikan dan dengan agama dan ilmu. Ini kita nak. Allah rahmati kita, beri kita kesihatan yang baik dan Allah mengawal kita dengan ilmu dan kebaikan. Ini kita nak, tuan-tuan. Betul, dalam satu hubungan, dalam satu ayat, saya nak sebut satu ayat penghujunglah ni kepada kita semua. Allah sebut dalam ayat ini, ayat daripada surah apa ni? Ya, surah Al-Muzammil ayat 20. Al-Muzammil 20 ini penghujungnya. Allah sebut, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا وَعَظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Apa kata Allah? Kuati tuan-tuan. Apa sahaja kebaikan yang kamu lakukan dalam hidup ini. Kita buat kebaikan, bukan sekebaikan harta benda ni. Kita jaga diri kita, jaga amal kita, jaga kehidupan kita daripada kehidupan kita yang kita ada. Kita jaga. Soalnya sekarang kalau kita dah usia-usia lah, tapi kita jaga lagi. Dan Allah beri kita usia yang berumur, jaga. Dengan kebajikan, kebaikan kita buat, kata Allah Azza wa Jalla, jangan bimbang. Setiap kebaikan buat itu, kata Allah, tajidu indallah. Allah akan jaga apa kamu lakukan. Kesannya, kita akan nampak kebaikan kita buat. Allah akan beri kepada kita, kembalikan semua kepada kita kebaikannya. Kata Allah Azza wa Jalla, huwa khairan wa azama ajra. Allah itu Tuhan yang paling besar pembalasan kepada kita. Bagi kita ni tuan-tuan, kalau kita usaha untuk mencari kebaikan demi kebaikan, jangan bimbang. Allah tidak akan mengecewakan kita. Allah tahu matlamat kita, hasrat kita, apa kita nak. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah Tuhan yang maha besar keesaannya ataupun kemuliaannya, wastaghfirullah. Hanya Allah minta, minta ampun kepada Allah Tuhan kamu dengan pohon keampunan sebanyak-banyaknya. Innallaha ghafur rahim. Allah tu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi mudah-mudahan atas kesempatan di pagi ini, walaupun hadis tadi besar, saya cuba rangkum dalam bentuk yang simple saja, kecil, tidak besar tadi. Mudah-mudahan sampai mesejnya untuk sama-sama kita renung, terutama waktu kita dalam keadaan kita ada usia. Walaupun itu sebut tentang muda tadi, taklah bermakna saya cuba nak ingatkan balik waktu muda kita yang lalu, kita menyesal tidak. Tapi ambillah. Kerana hidup ini tuan-tuan, kita kena dia keadaan macam ni. Kita tengok kehidupan kita semasa. Semasa sekarang. Kita nak menyesali akan waktu muda kita. Waktu muda tak datang kembali. Kita nak menyesali akan satu ketika yang lalu, tak akan kembali semula. Pergi tak kembali dah. Maka tengok sekarang. Sebab falsafah kita dengan hidup ini, sekarang masa kita. Yang berlalu, telah berlalu. Akan datang, belum tentu hak kita lagi. Yang sekarang, yang besok lusa, kita tahu macam mana. Yang berlalu, berlalulah. Tapi sekarang masa kita. Sekarang, makinlah masa kita nak keinsafannya, nak titik keinsafannya, nak pulangnya, nak kepada Allah Azza wa Jalla, nak buat kebaikan sekarang masanya. Jadi mudah-mudahan Allah sentiasa berikan kita rezeki keimanan yang kental, hati yang kokoh, jiwa yang sempurna, amal yang baik, hidup yang dirahmati diradainya, hatta kematian sekalipun kematian yang dirahmati diradai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا الله يا Tuhan kami, mohon kami kepadamu redamu dan syurgamu dan jauhkan neraka daripada kami ya Allah. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah, hiasilah kami dengan keafiatan, kesihatan dan keselamatan. Allahumma nawwir qulubana bil iman, cahayakan hati kami dengan keimanan. Allahumma ahina bil ilmi, hidupkan kami dengan ilmu. Wa amitna bil iman,
dan matikan kami dalam keimanan. Allah maghfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kesalahan kami. Allah maghfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kesalahan kami. Allah maghfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kesalahan kami. Wali walidina, dosa ibu ayah kami. Kama rabbauna sighara, bagaimana mereka didik kami daripada kecil hingga dewasanya kami. Warhamhuma, rahmatilah mereka berdua, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami, ya Allah, dunia yang bahagia membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia membahagiakan kami. Wa qina azaban nar, dan jauhkan kami daripada bakaran neraka yang bernyala-nyala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya Karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.